Ngapolah daerah PS ini disebut kampus? Daerah PS ini ada di Jalan Pom IX, Lorok Pak Jo. Daerah ini mulai berkembang tahun 1970-an. Di masa ini Jalan Kapten Naripai memang sudah ada. Tapi Jalan Radial atau Jalan Dani Effendi yang selurusan dengan Jalan Pom IX ini belum ada. Kondisinya masih jalan setapak, masih bisa dilalui dengan jalur sungai dan juga banyak panglong-panglong kayu. Kawasan ini dikembang ke dalam rangka nyambut perhelatan POM atau Pekan Olahraga Mahasiswa. Konten kali ini kita akan menelusuri sejarah yang ada di sepanjang jalan POM IX ini. Tapi sebelum kita lanjut, kita insert dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu ngangkat dakwah, sejarah, budaya dan wisata Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wong Palembang ada di pangku saya di junjung. Jadi terkenang-kenang Palembang cindo. Cindolah nian belagak bujangnyo. Katik duonyo rumpak dan tanjak. Bersulam emas hati senang jadi terkenang-kenang. Ngapola, daerah seputaran PS ini disebut kampus. Padahal lah jelas namanya POM IX. Kalau prediksi Mang Dayat, karena terkait POM inilah. Namanya POM, pesertanya yang mahasiswa galo. Karena itulah disebut kampus, tempat mahasiswa berkumpul. Memang ada yang ngomong, dulu di sini ada kampus. Cuma Mang Dayat belum nemu ke literasi yang nyebut ke di sini dulu ada kampus. Mungkin kalau Mang Cek Bici ada informasi, jaturi ke kolom komentar. Kalau kita berjalan di daerah kampus ini memang luar biasa. Ada gedung DPRD provinsi, ada mall, komplek perkantoran, pokoknya laraminian sekarang. Kita akan bahas beberapa cerita yang ada di sini dan sebagian besar itu berhubungan dengan POM IX ini atau Pekan Olahraga Mahasiswa yang ke-9. Palembang cindo, cindo kotanya, cindo gadisnya, katik duonya. Begelung malang ngawek hati jadi terkenang-kenang. Di masa ini POM IX digawe di Palembang. Iyalah pekan olahraga mahasiswa yang paling besar dan juga yang terakhir diselenggarake oleh BKMI atau Badan Keolahragaan Mahasiswa Indonesia. POM berikutnya harusnya diselenggarake di Bandung tahun 1975. Tapi tidak terselenggara karena tidak dapat izin dari Menteri Pedanka pada waktu itu, yaitu Bapak Syarif Thayyib. Dengan pertimbangan perlu diadakannya penghematan di bidang ekonomi dalam rangka bangsa Indonesia baru bermulai yang namanya Repelita. Payuh kita lanjut ya, kita jalan-jalan. Dan belaga bujangnya, katik duanya, rumpak dan tanja, bersulam emas. Nah, Mang Cebice, Mang Dayat sekarang lagi ada di Palembang Icon. Jadi memang Palembang Icon ini kalau yang lama dulu nyebutnya adalah Sport Hall ya. Yeah. Jadi gelanggang olahraga indoor. Jadi 2011 ini direnovasi, maka jadi PSCC yang di belakang ini. Jadi 2011 jadi PSCC untuk SEA Games. Untuk SEA Games 2011, kemudian menyusul 2014 itu Palembang Icon mulai beroperasi. Jadi kalau yang Mang Dayat ingat tahun 2000-an itu di sini banyak ini ya, nasi goreng ya. Mang Dayat termasuk Mang Dayat lah galak nyogok-nyogok di sini makan nasi goreng. Jadi kalau malam-malam yo kamu kawan-kawan ngumpul-ngumpul di sini karena murah meriah. Sudah itu ya dato seru ya. Sekitar pada saat nak renovasi ini dipindah. Nasi goreng ini tadi pindah ke lapangan parkir. Nah, di sini juga Mang Dayat inget dulu Mang Dayat galak latihan mobil di sini. Jadi pas belajar mau nyetir ya, untuk belok-belok nah di sini dulu. Jadi walaupun ini sudah berubah fungsi yang awalnya tempat jadi mall ya, tapi masih terjingok, bentuk aslinya masih terjingok, masih untuk parkirannya dari dulu kayak inilah. Di situ banyak-banyak yang jual-jual ini. Nah, di belakang sana ada kolam luas danau. Besewet songket,
malang, ngawe hati jadi tergenang kenang. Pelembang cinta, cintalah niat. Stadion Bumi Sriwijaya. Stadion Bumi Sriwijaya juga dibangun menjelang Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Mahasiswa ke-9 yang berlangsung tahun 1971. Sejauh ini fungsinya masih tetap sama, tidak berubah, cuman parkirannya baik. Dan dulu di sini gala ada konser, acara-acara otomotif, pecah adu drag race, balap motor. Terasa lah Mang Dayat nonton dulu waktu masih bujang. Terus kecil dulu juga Mang Dayat inget tiap Agustus ada pameran di sini, besar-besaranian pamerannya. Terus tak lama dari itu PS buka parkirnya di sini. Yang kemudian muncullah PS Extension. Lumban Tirta. Tak banyak berubah sih sejak dibangun, fungsinya tetap sama, kolam renang tula. Di Lumban Tirta ini sebenarnya yang terkenal ado, yaitu pempek Mamang Sepeda. Wow, pokoknya mantapnya di sini. Mang Dayat, langganan lah ke sini. Jadi Mang Sepeda, Mang Dayat lagi makan pempek sepeda. Nah, salah satu khasnya di Lumban Tirta ini, di depannya pasti ada Mamang ini. Jadi kalau nak pengen makan pempek sepeda, selalu ada pasti kalau di depan Lumban. Kita cicip loh, Pak. Kalau aku namanya favorit nih di sini nih, Mang Dayat, pempek kulit inilah. Mamang lah berapa tahun jualan? Mas? Jualan 6 tahun. 6 tahun, lama juga 6 tahun. Mang, ini nih kan apa namanya? Kalau kita ke Lumban Tirta, selalu ada pempek ya, sepeda nih. Ya. Jadi khasnya kalau nak nyari pasti dapat di sini. Iya. Nah, ini nih mamang-mamang nilah uangnya apa ganti-ganti? Kita ganti-ganti. Ganti-ganti. Iya. Kadang-kadang kalau untuk 6 tahun terakhir ini di sini. Iya. Sampai sore. Dari sejarah sebelum-sebelumnya ada yang lain. Oh, iya. Ya. Dulu-dulu tuh inilah titik pangkalnya ya. Sini. Yang paling terkenal. Di sini sudah ada brandnya. Mana pempek apa? Pempek Lumban juga. Iya. Walaupun aku dah kata ada orang lain masuk di sini. Tapi tidak ada kami inilah yang jualan. Di sana siko eh? Iya, ada siko di depan. Ya, sini dua eh? Iya. Ya. Kadang-kadang ada nambah sore-sore kadang. Saling kenal tapi eh? Kenal. Biar ada berebut eh. Ini di mana mang ininya? Apanya? Apa namanya tempat ngembeknya? Escape. Daerah escape. Iya. Oh, man dulu kan pempek sepeda, berarti sekarang pempek motor. Pempek motor. Kalau di sini sebutannya pempek Lumban tuh langsung. Pempek Lumban nih. Eh? Iya, di mana tempat pasti gua. Mana pempek Lumban yo. Iya, iya. Ayah saman awan kecindo, sunyi musim banyak budak yang mandi. Oh iya caca, ai lemak nian. Pempek lenggang ngawek lidah bergoyang. Selain dari bangunan-bangunan itu, di kampus ini banyak perumahan-perumahan yang namo-namonyo itu berhubungan dengan cabang-cabang olahraga. Jadi pada saat waktu perhelatan Pekan Olahraga Mahasiswa ini, rumah-rumah ini itu dijadikan sebagai wisma dari para atlet. Jadi mereka nginep di situ, mangkonyo namonyo itu cabang-cabang olahraga. Jadi kalau kita jenguk dari sejarah, perkembangan kota Palembang itu banyak dipengaruhi oleh perhelatan-perhelatan olahraga ini. Termasuklah PON, SEA Games, dan juga Asian Games yang bikin Palembang ini ada banyak mall dan juga ada LRT. Palembang Square atau PS dibangun tahun 2004. Sebelum ada PS, di sini ada Taman Ria dan juga Taman Budaya. Memang gak kati hubungannya dengan Pemi X, dibangunnya setelah itu. Cuma hilangnya kati bekasnya lagi sekarang nih. Alhamdulillah Mang Dayat dulu masih nemui. Pas di PS-nya nian itu Taman Ria yang banyak mainan-mainannya. Terus ada kolam renangnya juga, kecil sih kolam renangnya. Kemudian ada tempat permainan pecak pasang malam, cak roda lambung dan juga sebagainya lah. Ayah saman alang kecindo, sungi musi banyak budak yang mandi. Oh ya wah, ay tolong nian, ki
kita jago kalungan uang kita. TPRI Sumatera Selatan. Awalnya Mang Dayat pikir TPRI ini hadir dalam rangka POM IX ini, tapi ternyata tidak juga. Ternyata pada tanggal 25 Mei 1967 untuk pertama kalinya Palembang menerima siaran televisi dari Singapura dan Jakarta dari jam 20.00 sampai jam 21.00. Untuk pertama kalinya Palembang menerima siaran TV dari Singapura dan Jakarta. Uji coba survei. Tapi secara fisik TPRI yang ada di Jalan Balap Sepeda ini dibangun pada akhir tahun 70-an. Bangunan TPRI ini baru sudah digawe ke itu Maret 1972, yaitu pengerjaan pembangunan gedung pemancar dan juga kantin. Peresmian siaran TPRI Stasiun Palembang yang langsung ke pada tanggal 31 Januari 1974. Tapi sebelumnya sudah mulai siaran percobaan mulai tanggal 15 Juni 1973. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.